5 artis yang kembali ke agama Kristen setelah mualaf, nomor terakhir kembali murtad karena bercerai dengan istrinya. 1. Jonas Rivanno. Jonas Rivanno adalah seorang Nasrani yang telah menjadi mualaf. Namun kini ia kembali memeluk Kristen dan menjalankan ibadah di gereja. 2. Eriko Lim. Eriko Lim memutuskan kembali memeluk Kristen, setelah dirinya mendekam di penjara karena kasus dugaan narkoba. 3. Chris Hatta. Chris Hatta merupakan seorang mualaf yang kembali memeluk Kristen, alasan ia kembali ke Kristen karena tak sepenuh hati ingin menjadi mualaf. 4. Steve Emmanuel. Kisah Steve Emmanuel sama persis seperti Eriko Lim, ia memutuskan kembali ke Kristen setelah terkena kasus narkotika. 5. Jono Armstrong. Jono Armstrong merupakan pemain bass dari band gugun Blue Shelter asal Inggris, ia memutuskan kembali murtad setelah bercerai dengan wanita Aceh.